Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, yuk ikuti aku. Aku hari ini mau pijat. Di sini aku pijetnya di typo ya, di sebelah tempat apa, sebelahnya terminal gitu ya, di sebelahnya terminal persis ya. Aku pengen pijet udah lama, karena udah lama banget itu nggak pernah libur. Tanganku, kakiku, badanku semuanya pegel-pegel, jadi harus dipijet karena kerjaanku tuh capek banget. So, aku hampir tiap bulan seharusnya itu pijat, tapi ini udah hampir 3 bulan 4 bulanan aku nggak pernah pijat. Pokoknya ada tukang pijat yang nganggur, langsung aja pijat gitu aja. Halo. Nggak ada janji sebelumnya, jadi kebetulan ini pagi, jadi aku adalah orang yang pertama memijat, pijat maksudnya. Jadi pertama di sini datang ya, aku yang pertama kali karena pagi banget gitu. Ya, pijatnya di tempat umum memang seperti inilah. Dan tukang pijatnya juga dari Indonesia juga. Yang pasti aku di Hong Kong itu pijat tuh baru 3 kali, beda orang, beda tukang pijat. Pertama kali di Chung Kwan O, ada Beckham-nya juga gitu. Dan yang kedua di typo juga, dan di sebelahnya lagi, ini di sebelahnya sini agak kesanan dikit itu ada, dulu aku pernah pijat di sana karena di sana biasanya antri, terus aku mah pengennya pijat langsung ada gitu ya, aku pijat di sini aja gitu. Yang penting rasa capekku hilang gitu. Oke, simak videonya gimana keseruannya pijet di Hong Kong. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih.
Gerbek lah. Hah? Gerbek tadi lah. Gerbek itu apa? Lemas. Pakai mana enggak lemas? Dan ini tukang pijitnya itu kalau ditanya berapa itu nggak mau jawab gitu ya. Jadi kalau pada umumnya itu sekitaran 100-an gitu ya, umumnya biasanya. Dan ini aku versi tambahan aja 50 gitu ya. Tapi kalau di Chung Kwan O itu dulunya itu orangnya ngasih ini untuk ini berapa-berapa, jadi enak. Kalau di sini nggak apa-apa deh, seikhlasnya aja. Oke teman-teman, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.